Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat tani semua di seluruh Indonesia. Sebelum saya memulai video ini, akan saya tunjukkan tabungan kompos saya. Ini kompos yang sangat subur sekali, yang biasa digunakan untuk memupuk tanaman. Ini ada 3 ember kompos. Ini sangat subur sekali, bisa langsung kita gunakan untuk memupuk tanaman. Ini adalah sumbernya dari rumput ya. Oke, nggak usah panjang lebar, sobat tani semua, langsung aja kita praktekkan bagaimana menyulap rumput menjadi kompos sesubur ini. Seperti kita ketahui bahwa rumput dengan berbagai macam jenisnya itu sangat mengganggu pertumbuhan tanaman. Rumput selain menjadi pesaing tanaman dalam mendapatkan makanan di dalam tanah, juga menjadi sarang hama. Oleh karena itu, rumput-rumput ini harus kita kendalikan dan kita basmi ya, sobat tani semua. Jadi rumput-rumput ini nanti akan kita ubah, kita olah lagi ya, dengan sangat mudah dan praktis akan kita olah menjadi pupuk yang menyuburkan tanaman kita. Pertama adalah rumput-rumput ini kita cabut dulu ya, sobat tani semua. Lalu rumput-rumput yang telah kita tabur tadi kita kumpulkan jadi satu dulu agar nanti mudah dalam perawatannya. Setelah terkumpul banyak rumput, langsung aja kita siapkan bahan-bahannya untuk mengolah rumput ini menjadi pupuk kompos. Bahan yang pertama tentu saja rumput-rumput semacam ini ya, sobat tani semua. Rumput ini boleh basah maupun boleh kering, tapi kalau ada rumput kering itu akan menjadi lebih bagus. Yang kedua adalah planter bag. Ini sebagai tempat pengomposannya. Kalau tidak ada planter bag, boleh pakai poly bag, boleh juga pakai ember atau bahan-bahan lain yang bisa untuk menampung kompos ini. Bahan selanjutnya adalah kompos atau pupuk organik. Kalau tidak ada kompos atau pupuk organik juga boleh menggunakan tanah biasa. Dan selanjutnya adalah ini adalah penutup wadah nanti, planter bag nanti. Ini kita gunakan tas kresek warna hitam. Kita tidak usah menggunakan dekomposer, mol atau M4 dan lain sebagainya. Kita cukup bahan ini saja, nanti insya Allah sudah jadi. Tanah kita masukkan, lalu kita masukkan rumput seperti ini, seperti ini semua. Tidak usah dipotong-potong, nggak apa-apa. Tipis saja, sekitar 10 cm. Kita masukkan tanah lagi. Setelah seperti ini, kita masukkan rumput lagi. Tanah yang kita gunakan untuk menutup ini juga dulu kompos, sobat tani semua. Ini adalah kompos rumput yang pernah kita buat yang lalu. Selanjutnya kita masukkan rumput lagi seperti ini terus, sobat tani semua. Ya, kalau sudah hampir penuh seperti ini jangan tambah rumput lagi, sobat tani semua, tapi kasih tanah semuanya aja ya. Setelah penuh seperti ini, langsung kita tutup menggunakan plastik.
Ini tujuannya adalah supaya sinar matahari tidak bisa menembus tanah ini, sehingga rumput tidak bisa tumbuh lagi. Dan akhirnya dia akan terdekomposisi dalam tanah dan membusuk dan menjadi kompos. Kalau sudah seperti ini, kita tunggu dulu sampai paling cepat 1 minggu, paling lama 1 bulan. Nanti bisa langsung kita kasih tanaman atau kita gunakan sebagai media tanam. Oke sobat tani, demikian tadi tutorial menyulap rumput menjadi kompos untuk tanaman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda semua. Salam tani.